Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya sebagai YDP TIVG sekolah ini amat bersyukur kerana kerjasama antara pihak sekolah dengan gabungan kepakaran dan tenaga dari pihak PDRM kepada murid-murid. Jadikanlah sekolah sebagai satu tempat bagi anda semua menimba ilmu sebanyak mungkin ilmu. Kelab pencegahan jenayah yang dibentuk di sekolah adalah untuk membangkitkan kesedaran terhadap wujudnya gejala sosial. Kerjasama ini diharapkan dapat membentuk murid yang ada kesedaran dalam membantu pencegahan jenayah serta kefahaman tentang pentingnya penguatkuasaan undang-undang bagi melahirkan kehidupan masyarakat yang aman dan harmoni. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan program Cakna Sayang peringkat sekolah menengah Tengku Idris Shah tahun 2021. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT kerana hari ini 5 April tahun 2021 kita dapat bersama-sama di dalam pelancaran program Cakna Sayang SMK Tengku Idris Shah. Tahniah saya ucapkan kepada unit disiplin hal ehwal murid di bawah kepimpinan Puan Hajah Nur Izzah binti Muhammad Sapri dan juga jawatankuasa pelaksana yang terlibat. Semoga program-program yang dijalankan ini dapat membantu SMK Tengku Idris Shah meningkatkan kesedaran murid-murid untuk mematuhi peraturan-peraturan sekolah, dapat merendahkan kadar ponteng sekolah, malah dapat meningkatkan sasiah terpuji dalam kalangan murid-murid. Semoga program-program yang telah disusun oleh unit disiplin berjalan lancar dan dapat mengoptimalkan pelibatan murid semua. Sekian sahaja daripada saya, SMK Tengku Idris Shah terbilang.